Halo, halo, Pola Sporter. Ya, kita sebentar lagi akan wawancara dengan Eko Roni Saputra, atlet kebanggaan kita di Mixed Martial Art MMA yang sebentar lagi akan tampil di One Championship Battleground. Nanti kita tunggu Eko Roni join ke sini untuk kita ngobrol-ngobrol nih sama Eko. Eko Roni Saputra ini lagi bagus nih bola supporter penampilannya. Jadi dia 4 kali menang berturut-turut dalam penampilan terakhir. Kemudian apa namanya, ya sedang ini dalam performa yang sangat bagus, dan kita harapkan sih nanti dalam penampilan terbarunya akan halo. bisa meraih kemenangan lagi. Halo, halo, selamat malam. Wah, bola supporter, Eko Roni Saputra udah join nih. Apa kabar, Eko? Selamat malam. Ya, tadi udah di ngobrol-ngobrol dikit sama bola supporter nih, Eko, soal sebentar lagi kan akan tampil lagi di One Championship Battleground ya, Battleground 2 yang akan tayang global kalau nggak salah tanggal 13 Agustus ya, Eko ya. Insyaallah, ya insyaallah. Iya, nah kita mau tahu nih gimana persiapan Eko, kemudian gimana sih latihannya Eko selama ini di Singapura, terkait juga dengan kondisi pandemi, pastikan juga tidak bisa sering bolak-balik ke Indonesia ya. Ya mungkin pertama itu dulu kali, bagaimana persiapan Eko selama ini? Selama tahun lalu kan mentas beberapa kali di One Championship dan praktis bermukim di Singapura ya Eko ya? Iya, di Singapura. Saya di itu, Singapura, ya. Iya, silakan, silakan. Saya di Singapura sudah lebih hampir 3 tahun. Ya, sejauh ini di Singapura kondisinya kadang lockdown, kadang buka. Nah, Singapura kan sangat ketat. Ya, jadi dalam bulan-bulan kemarin saya banyak berlatih di rumah dan baru-baru saja untuk berlatih bersama tim, tapi sejauh ini tidak mengganggu persiapan saya untuk pertarungan saya ini. Itu kendalanya apa tuh Eko? Kalau latihan sendiri itu kan pasti kendala ya. Kalau latihan sendiri pasti feelingnya beda gitu. Kalau misalnya latihan dengan tim, latihan dengan sparring gitu ya, pasti kan beda feelnya. Itu kendalanya besar atau enggak nih di kondisi pandemi ini? Ya, kendalanya sangat besar karena Singapura kalau dia lockdown, semua fasilitas ditutup. Kita tidak bisa pergi ke gym. Kebetulan kan di tempat tinggal saya juga ada gym, jadi ditutup juga. Jadi ya hanya latihan ya, boleh jogging di luar. Ya, untuk aktivitas fisik lainnya nggak ada. Jadi ya hanya sedebok di rumah sendiri seperti itu. Kemudian keluarga gimana? Eko, nemenin di Singapura atau ada di Indonesia keluarga? Saya di Singapura sama anak sama istri, alhamdulillah sama anak istri, tapi saya sudah rindu untuk balik ke Marinda karena sudah dua tahun makanya itu udah 2 tahun lebih nggak pulang. Iya, 2 tahun lebih nggak pulang ya karena situasi pandemik ini kan, apalagi di Singapura sangat susah kita masuk kan, di karantin lagi 2 minggu. Itu bola supporter perjuangannya Eko ya. Jadi udah lama di Singapura, menetap di sana dan tidak bisa bolak-balik nih ke Indonesia karena kondisi pandemi. Nah, sementara banyak atlet kita nih lagi juga berjuang di Olimpiade, kita tentu akan berharap Eko bisa juga memberikan apa namanya, membawa nama baik Indonesia nanti di One Championship. Oke, Eko, di One Battleground 2 ya, akan tampil menghadapi petarung China ya. Ini gimana persiapannya?
menghadapi Liu Peng Shui ya. Sejauh ini persiapan sudah cukup baik, sudah cukup matang karena saya sudah dan pelatih dan bersama tim Evolve sudah mempersiapkan strategi-strategi untuk pertarungan saya ini. Walaupun sekarang Singapura lagi lockdown lagi, tapi pas lockdown pas sudah persiapan lagi matang-matangnya seperti itu. Jadi sudah persiapan, sudah strategi sudah dipersiapkan. Jadi ya alhamdulillah sejauh ini ya cukup baik lah persiapannya gitu. Walaupun Singapura sampai bulan depan sampai tanggal 20 baru buka lagi. Iya. Ini agak lama nih sebetulnya ya, Eko ya. Apa parkirnya nih? Karena kan penampilan terakhir tanggal 30 Oktober tahun tahun lalu ya. Sebelum itu di awal bulan Oktober juga udah main gitu. Jadi sering gitu sebetulnya kalau tahun lalu. Nah sekarang agak lama nih jedanya nih. Sebetulnya berapa pertandingan sih yang mau Eko rencanakan di tahun ini? Kalau saya tidak bisa menentukan berapa banyak saya bisa bertanding, tetapi apabila One ingin saya bertanding, saya akan siap bertanding. Kan kondisinya sekarang tidak tidak menentu kan. Ya, Kadang ya, ya. ini kan tidak bisa ditebak juga. Bisa lockdown ya tidak bisa melakukan kegiatan lagi gitu kan. Di Ya. mana-mana kita tidak bisa tampil kan, hanya bisa tampil di Singapura. Jadi Iya, susah. betul. Nah, untuk pertarungan pertarungan itu susah gitu. Sekarang ya, Iya. karena kan kondisinya susah lah, pandemik ini lagi gitu. Benar-benar. Kemarin juga sempat itu ya, sebetulnya ada jadwal rencana, tapi kemudian karena lockdown ditunda lagi ya, yang One Championship yang buat khusus petarung perempuan waktu itu ya, yang di bulan harusnya di bulan Juli, tapi akhirnya diundur sampai sekarang belum belum tahu kapan. Tapi sekarang udah mulai lagi, ya. Ya, silakan, Eko, gimana? Iya, sip. Nggak banyak. Pertandingan kan banyak di cancel gitu. Iya, betul, betul, betul. Nah, ini gimana nih nanti peluangnya? Pertandingan melawan Liu. Apakah Eko menang ronde pertama lagi? Si Liu juga kan dia pertarung yang cukup bagus karena dia baik untuk permainan di striking. Saya juga harus berhati-hati karena kan sejauh ini kemenangan saya kan saya melalui takedown. Tapi sejauh ini saya sudah mempersiapkan untuk bermain di striking. Mudah-mudahan saya lihat peluang juga. Tidak, saya tidak mau gegabah untuk saya selesaikan permainan ini. Saya tidak mau gegabah. Karena kan ini kan permainan seperti freestyle ya. Semua bisa Ya, dilakukan. betul. Sedikit pun kesalahan sangat berbahaya bagi saya gitu loh. Jadi Iya. saya dalam permainan ini melawan Liu cukup berhati-hati. Jadi seperti itu. Ini bola supporter Eko nih dalam 3 pertandingan terakhir tadi udah disebut sebetulnya ya menang terus ronde pertama pakai kuncian. Jadi kayak udah jadi mereknya Eko nih kalau main di One Championship. Kalau Eko main berarti pertandingannya cuma ronde pertama dan kuncian. Jadi jangan sampai ketinggalan dari ronde pertama. Iya enggak Eko? Karena kan kita lihat lihat momen juga kan, situasi kan. Iya, Kalau iya. kita main lebih cepat apa boleh enggak kan, daripada kita main lama. Tetapi kan setiap lawan kan pasti berbeda-beda. Iya. Kita lihat momen, timing. Kalau bisa cepat ya lebih baik, lebih bagus gitu loh. Tapi kalau ya lama ya kita kan nggak bisa menebak permainan. Iya. Tapi sebetulnya kalau misalnya masuk circle gitu ya, Eko ya. Eko tuh niatnya pengen cepet-cepet atau yang agak lama lah biar-biar ini mau jajal orangnya atau mau kasih hiburan ke penonton atau emang dari awal udah oke nih harus orang ini harus kalah cepet. Gimana ya, Eko? Masuk ya enggak ya pasti ya semua pasti pengen main lebih cepat kan, tapi kan kita harus berhati-hati juga gitu loh. Saya juga takut juga kan kena pukulan, Iya. tidak tahu kan hitungan detik second kena KO juga gitu loh, karena kan sangat berbahaya gitu loh. Jadi ya maunya sih menang cepat gitu loh. Iya. Ini yang menarik juga nih bola supporter. Waktu Eko ngarahin siapa yang dari Malaysia itu Silva Raho ya.
Silvarahu yang pakai kuncian itu Silvarahu juga. kan aku nonton tuh pertandingannya. Ya. Komentator One Championship-nya sendiri bingung, itu kuncian apaan? Ya enggak? Itu Ya. kuncian aneh banget, tapi memang mematikan banget, jadi langsung ngetap waktu itu lawannya Eko ini. Bisa bisa cerita nggak Eko tuh kuncian kuncian ajaibnya itu? Ya, kuncian itu sih sekilas saja sih. Saya lihat timing momen bisa saya lakukan, ya saya lakukan. Di Evolve juga kan di sini kan banyak profesor-profesor BJJ kan. Jadi juga pada Iya, bingung. iya. Loh, itu dia bilang kan. Kuncian apa ini dia bilang kan? Apa namanya? Karena kan katanya yang punya cuma saya dia bilang kan. Dia bilang, saya biasa aja dia bilang. Saya bilang ya namanya ekolog saya bilang. Itu udah jadi trademarknya tuh ekolog bener. Tanda kan sama profesor-profesor BJJ kan. Iya. Iya, Eko ini bola supporter ini kan mantan juara nasional di gulat. Jadi memang soal gulat, soal kuncian ini memang jagoannya nih Eko. Tapi pastinya menjadi petarung MMA itu jelas nggak bisa cuma mengandalkan gulat dan kuncian aja ya Eko ya. Jadi Eko juga pasti juga harus melengkapi diri dengan persenjataan lain gitu ya. Mungkin Eko bisa cerita evolusi evolusi yang dilakukan Eko dalam melengkapi diri menjadi petarung MMA yang komplit itu gimana? Ya, tentunya background saya kan di gulat ya. Sejauh ini kalau hanya hanya bermain di gulat saya pikir itu tidak tidak bisa untuk pertandingan untuk yang berikutnya lebih baik. Jadi saya selama di Evo bersama tim saya banyak belajar bagaimana bermain BJJ, bagaimana bermain Muay Thai, bermain kickboxing, boxing, apalagi saya dilatih dengan para-para pelatih juara semua. Seperti Siar Bahadur Jaya kan pelatih saya juara UFC sama Drian Francisco juara boxing WBC. Saya juga sangat bersyukur bisa bergabung bersama tim top di Asia seperti itu. Iya. Kemudian tentunya juga soal kardio ya, Eko ya juga perlu diperhatikan. Soalnya kan Eko nih beberapa pertandingan terakhir selalu ronde pertama menang gitu ya. Mungkin Eko nih belum teruji nih dalam pertarungan yang mungkin sampai 3 ronde mungkin ya. Itu gimana persiapan Eko soal soal stamina, soal kardio? Stamina ya tentunya pasti sudah disiapkan kan. Stamina ya kita kan juga di sini lari kita ya ada larinya juga tidak striking terus tidak ground terus tidak kita lari untuk bagaimana meningkatkan stamina kita. Kalau di MMA ini kan permainan yang cukup menguras tenaga ya. Karena kan striking ground, striking di ground itu tenaga sangat terkuras. Jadi kalau kita tidak memiliki fisik yang bagus, kalau habis ya kita bakalan habis dihajar lawan seperti itu. Ya. Kemudian Eko ini kan berlatih di Sasana Evolve ya, Evolve MMA. Ini barangkali Sasana markasnya juara-juara nih, karena di situ banyak juara dunia ada di situ. Tadi juga Eko sudah menyebut pelatihnya juga mantan juara juga. Gimana perasaannya sih berada satu gym, satu Sasana dengan figur-figur yang memang udah terbukti kemampuannya nih Eko? Ya, saya alhamdulillah sih ya. Saya terpilih bisa bergabung apalagi berlatih bersama bersama tim-tim di Evolve juara dunia semua. Ya, saya sangat bersyukur. Dalam sisi kan saya hanya digulat nih. Banyak kekurangan-kekurangan dari saya kan. Jadi saya harus berlatih boxing, berlatih semua seperti itu. Jadi ya ya alhamdulillah saya bisa bergabung bersama para-para tim-tim ini. Itu. Kalau di sana apa namanya pernah sparring nggak gitu sama juara dunia di sana atau paling nggak mungkin nonton latihannya atau diajak latihan bareng gitu pernah nggak? Kalau kita di Evolve juara tidak juara kita latihan sama-sama. Bagusnya seperti itu. Sama Iya yang iya iya.
Cook yang pernah juara BJJ, juara Muay Thai, kickboxing, kita latihan semua sama-sama, pure kita latihan. Jadi tidak dipilih, oh ini masih baru nih, belum layak untuk bergabung sama tim cabuk nih. Enggak, kita enggak seperti itu. Di EVOV sejauh ini, ya kita berlatih sama-sama, sparring sama-sama, ya semua sama-sama gitu loh. Berlatih sama-sama, ya. Jadi nggak ada yang dibedakan. Ya. Kemudian apalagi ya? Ini Eko kan apa namanya sudah 4 kali menang berturut-turut nih. Ya. Pastinya juga dengan hasil ini jalan menuju ranking, jalan menuju barangkali perebutan titel juara barangkali juga sudah semakin dekat dengan Eko. Ini kira-kira ada perkiraan nggak? Kira-kira berapa kali lagi Eko harus menang sampai dapat misalnya masuk ranking atau dapat title fight gitu di One Championship. Sampai saat ini saya juga belum tahu posisi saya di mana. Intinya saya berlatih fokus di setiap pertandingan saya. Bagaimana setiap pertandingan saya harus menang. Seperti itu kalau saya ingin naik ke level lebih atas. Tidak bisa saya langsung naik ke atas kalau saya tidak merintis dari bawah dulu kan. Saya harus mengalahkan yang di bawah, menengah, dan baru saya akan naik ke atas. Gitu. Ini pertarungan ini menurut saya adalah salah satu rintangan saya juga. Biar saya bisa menaikkan level lebih di atas seperti itu. Tentunya tidak mudah kan. Mungkin lawan habis lawan Liu Feng Shui, mungkin saya lebih lawan lebih bagus lagi seperti itu kalau saya memenangkan pertandingan ini. Makanya saya pertandingan ini saya harus lebih fokus, harus lebih siap seperti itu. Ini ada pertanyaan nih dari yang nonton kita nih Eko. Apa sih kekuatan dari Liu Feng Shui yang wajib Eko waspadai di pertandingan nanti? Liu dia pertarung yang cukup agresif di striking. Ya ini juga salah satu keunggulan bagi saya karena saya bagus di ground. Tapi saya ingin mencoba untuk bermain di striking dengan Liu. Karena kan kemungkinan Liu sudah tahu cara permainan saya, pasti take down, take down, take down kan. Iya. Takut saya take down, dia pasti pasang knee, kena KO juga saya kan. Saya tidak mau betul. Seperti itu. Saya harus bermain dengan hati-hati gitu loh. Jadi mungkin saya dalam pertarungan ini saya akan coba untuk bermain di striking. Ya. Awalnya striking dulu gitu ya, coba-coba jajakin gitu ya. Iya benar juga. Kalau di MMA memang sekali pukul aja bisa bisa bahaya gitu ya. Ya. Kan glove-nya kan kecil kan, iya. Kecil dan Iya lebih betul. pas gitu kan. Jadi kalau kena pas ya tidur juga kita gitu loh. Iya. Ini ada lagi nih. Liu pernah mengalahkan Eli Pituas Siregar. Ini jadi tambahan semangat nggak buat Eko untuk membalas kekalahan dari rekan senegara? Ya, Liu juga pernah main sama si Eli Pitu Siregar. Membalas sih tidak, tetapi saya ingin mencoba berusaha yang terbaik gitu loh. Berusaha yang terbaik untuk tentunya ya untuk Indonesia kan. Liu juga sudah pernah bermain bersama teman saya dalam satu tim saya. Dalam tim saya dia mengalahkan Liu dalam 2 ronde. Seperti itu. Ya, kemungkinan besar saya bisa mengalahkan dia, tapi saya tidak mau takabur. Saya tetap fokus, tetap berusaha seperti itu loh. Gitu. Iya. Liu ini 2 pertandingan terakhir sih kalah kuncian nih. Kayaknya sih tanda-tanda nih, bola supporter. Ya. 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 Iya, Ya. iya, iya. Satu tim saya. Ini ada lagi yang nanya, sebetulnya tadi sih udah dijawab tapi nggak apa-apa, kau bisa jawab lagi. Nanti akan bertarung jarak dekat atau ngambil jarak nih dari Liu? Tentunya kalau bermain di striking saya akan mengambil jarak, tidak mau terlalu dekat gitu loh. Ya. Dan saya coba untuk bermain striking dan di ground gitu.
tapi tidak mau langsung shoot itu sangat berbahaya bagi saya, apalagi sejauh ini kemenangan kan hanya di shoot kan, jadi ya kemungkinan saya agak ambil jarak sedikit untuk striking. Ya. Nih, Eko mungkin barangkali bola sporter nih banyak yang nggak tahu nih. Gimana sih dukungan istri dan anak Eko dalam setiap pertarungan? Apakah mereka nonton pertarungannya atau nggak berani ngelihatnya? Gimana? Mereka merasa khawatir nggak dengan Eko kalau apa namanya karirnya seperti ini, memilih jadi petarung gitu? Iya. Pertama sih ya istri saya sangat takut juga kan, keluarga juga takut saya memilih jalur ini kan, butuh pertimbangan yang besar kan, karena kan resikonya besar juga kan, apalagi di MMA gitu loh. Tapi istri saya selalu mendukung saya, selalu support saya, tentunya ya hanya dia bilang hati-hati, semangat, ya, jaga kesehatan seperti itu. Tentunya dukungan-dukungan itu yang saya butuhkan. Yang selalu menyepot saya. Kalau kan kondisi sekarang di Singapura tidak ada penonton juga gitu. Iya. Jadi, saya tidak bisa datang. Jadi hanya nonton lewat rumah dan hanya berdoa di rumah gitu. Jadi ya yang saya harapkan sih mudah-mudahan saya bisa memberikan yang terbaik buat keluarga saya. Tapi pernah di masa lalu sebelum pandemi pernah nonton langsung nggak? Waktu Istri di dan keluarga. nonton. Waktu di Istora Senayan nonton. Itu Itu yang terakhir. lawan Konsican itu ya? Iya, itu yang terakhir. Abis itu kan langsung lockdown kan. Iya, langsung pandemi. Iya, betul-betul. Terakhir telepon kayaknya yang bisa live kan. Iya. Kalau anaknya Eko sendiri, nanti kalau sudah besar misalnya, akan Eko arahkan mengikuti jejak Eko atau gimana? Atau ada rencana lain untuk putra tercinta? Kalau buat anak sih ya kita hanya bisa mengarahkan, tapi kan yang menentukan jalur dia kan dia sendiri gitu. Jadi saya hanya mengarahkan yang mana baik dan jalur yang positif seperti itu. Ya, bola sporter ini kebetulan pertarungan Eko nanti berdekatan dengan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, dan Eko pertarungannya di One Battleground 2 akan ditayangkan global tanggal 13 Agustus. Nah, mungkin Eko bisa ceritain ini, pasti juga menjadi tambahan motivasi sendiri nih, bertarung bisa memberikan barangkali nanti kemenangan sebagai kado buat Indonesia nanti di hari kemerdekaan nanti. Ya, apalagi ya saya kan main ya, kalau tidak ada halangan tekan tanggal 13. Ya, saya ingin mempersembahkan kemenangan buat Indonesia yang lagi berulang tahun. Biar Indonesia semakin besar, semakin jaya. Dan saya juga ingin mempersembahkan karena istri saya juga berulang tahun tanggal 16. Mantap, mantap, mantap. Ya. Double, double. Aduh, double. Ini Liu, Liu kasihan banget ini kayaknya ini. Udahlah. Jadi ya, mudah-mudahan saya bisa mempersembahkan yang terbaik buat Indonesia, karena kemenangan saya kan untuk Indonesia. Iya. Eko, mungkin siapa sih petarung yang jadi inspirasinya Eko selama ini? Saya sih lebih senang melihat permainan si Khabib ya. Oh, Khabib. Karena dia orang yang sangat pintar di dalam permainan di MMA, apalagi cara bermain dia di ground cukup baik. Jadi dia salah satu motivasi saya, karena kan kami sama backgroundnya di gulat gitu. Jadi kalau gulat ini kan, kalau dia bagus di ground, kontrol di ground, dia cukup baik, bagus untuk bermain di MMA. Kalau hanya striking, tidak, ya sama sih. Kalau hanya di striking, ya tidak bagus juga kan. Jadi kita harus menguasai semua. Jadi ya, Khabib ya salah satu motivasi saya untuk bermain MMA yang baik gitu. Iya, kalau bicara Khabib, kayaknya memang, aduh, susah banget ya ngalahinnya ya. Kalau udah ditangkap sama dia tuh udah selesai itu.
dia memiliki kontrol ground yang cukup baik. Iya, betul. Dia groundnya cukup baik. Kalau di striking ya tipis-tipis saja lah. Tapi kalau sudah di takedown, di ground control, saya lihat dia cukup luar biasa. Iya, sekarang kan dia jadi pelatih ya, udah jadi pelatih dan semua binaannya itu juga gaya-gaya mainnya sama semua tuh. Si Umar, si Islam. Lagi naik-naik semua kan, lagi top-top. Iya. Ada mak bisa juga mau perebutan juga kan? Betul, 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 betul. Ini ada yang nanya lagi nih ya, kok gimana prediksinya soal Victoria Lee? Victoria Lee ini bola sporter. Ini adiknya Angela Lee, juara dunia atomweight di One Championship dan baru sekali ya, baru sekali debut kemarin dan juga akan bertarung di One Battleground yang pertama nanti di besok. Gimana nih prediksi Eko soal Victoria Lee? Ya, karena Victoria Lee satu tim juga sama saya, jadi ya kemungkinan dia bisa memenangkan pertandingan ini gitu loh. Karena dia kan cukup muda juga, ya walaupun pengalamannya tidak tidak banyak, tapi permainan cukup bagus gitu saya lihat sejauh ini. Ya. Nah, ini mungkin kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan di luar One Championship dan MMA ini. Hobinya Eko apa sih selain selain ini nyekekin orang? Hobi apa nih? Hobi-hobi apa aja yang kalau lagi nggak latihan, kalau lagi nggak ada jadwal pertarungan tuh hobi yang dilakukan apa tuh? Kalau hobi selama di Singapura sih tidak ada, tidak banyak. Saya malah di Singapura banyak sama keluarga di rumah. Kalau di Samarinda kan di Kalimantan Timur saya biasa main bola apa sama teman-teman kan. Di Singapura ya saya sama habiskan waktu sama anak istri, kadang saya berenang, kadang saya ke taman, ke tempat hiburan bermain sama anak-anak. Jadi ya saya habiskan waktu ya pulang latihan ya sama keluarga, hari libur ya sama keluarga. Karena kan kita tidak punya keluarga di sini kan. Jadi Iya. anak istri aja di rumah seperti itu. Iya. Ah, kalau main bola nih main bola posisinya apa? Eko. Ah, nggak tahu posisi kalau pemain bola pokoknya naik. Asal bukan cadangan ya. Pokoknya yang mana bola kejar, membola kejar ya. Kemudian apa ya? Makanan, makanan kesukaan Eko apa? Makanan kesukaan kalau saya sih nasi kuning ya. Karena apalagi di Samarinda kan setiap pagi biasa makan nasi kuning sama istri kulineran kan. Saya lebih senang kalau di Samarinda tidak, restoran tuh kurang saya makan. Saya malah kaki lima saya makan gitu loh. Nah, sedap lah kan. Sudah 2 tahun ini rindu betul makanya mau pulang, nggak bisa pulang. Orang tua sakit kan susah kita mau pulang kan. Iya. Kerjaan di sini gitu. Jadi ya rindu semua lah di sana gitu. Tapi soal apa namanya pengaturan berat badan itu gimana? Soal makan dengan kan kalau petarung MMA harus harus jaga jaga badan nih, jangan sampai kelebihan berat badan, jangan sampai ini itu gimana kontrolnya? Apalagi makanan kesukaannya nasi kuning nih. Tapi kan kalau di sini kan nggak ada nasi kuning. Nasi kuningnya kan beda. Ada nasi kuning malah iya beda lah rasanya kan, nggak Beda sama. ya. Kalau kita di sini kan ya banyak makanan yang nutrisi-nutrisi kan kita sini lebih mudah untuk mendapatkan gitu loh. Apalagi kan at gym kan banyak ya makan makanan yang bernutrisi kan. Jadi ya lebih banyak makan makanan seperti itu. Beda kayak dulu kan enggak sama kita semua pokoknya hajar aja hajar aja. Iya. Semua kan dulu. Tapi kalau sekarang ya agak dikontrol lah sedikit. Tapi istri saya sering masak sih di rumah. Istri sering masak. Jadi ya pagi. Karena saya kalau di gym kan dari pagi sampai sore baru pulang. Saya enggak pulang ke rumah. Karena Oh, perjalanan. iya. Iya. Karena kan saya latihan dari jam 9. Mulai nanti jam 2 mulai lagi latihan. Jadi kan sangat anu gitu loh.
jangkanya. Jadi siang makan di gym, sore baru makan di rumah gitu. Iya. Ini ada yang nanya lagi nih. Di Olimpiade atlet favoritnya Eko siapa nih? Di Olimpiade ya atlet favorit saya ya tim Indonesia lah tentunya. Karena kan suatu kebanggaan juga bagi kita kan kalau Indonesia meraih medali di Olimpiade kan. Gitu ya. Seperti itu Jadi kan. pasti semua atlet Indonesia didukung ya sama Iya. Eko ya. Tentunya, pastinya lah Iya, karena iya, iya. berada di sini sekarang kan juga untuk Indonesia kan. Sama teman-teman yang berjuang di Olimpiade kan untuk Indonesia gitu, mempersembahkan yang terbaik buat Indonesia. Apalagi Iya, teman-teman iya. yang medali kan kita juga senang juga, kita bangga kan. Negara kita bukan negara lemah gitu kan. Bisa juga bersaing ya gitu loh. Iya, betul, 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 betul. Ini ada lagi yang nanya nih, enak nggak sih Bang jadi atlet MMA? Enak nggak jadi atlet? Enak enggak ya. Dibilang enak-enak, dibilang enggak ya enggak. Ya tentunya ya. Ya disyukuri, dijalanin. Ya namanya latihan ya pasti sakit, pasti keras kan. Apalagi kalau sudah sparring itu kan pasti ya luka-luka juga kan. Namanya kan olahraga keras. Olahraga bela diri kan. Jadi ya sukacitanya ya kita kita rasakan, kita nikmati. Dan kalau kita fokus ya kita akan mendapatkan hasilnya kan. Seperti itu. Iya, ini ada yang netizen juga yang mendoakan nih, semoga nanti setelah menang di Agustus Eko bisa pulang. Iya benar juga. Jadi mudah-mudahan sih ya pandeminya bisa berkurang nanti bulan depan bersamaan dengan kemenangan Eko di One Championship. Ini ada lagi yang nanya nih, Eko kenal Eko Yuli nggak? Eko Yuli lifter kita yang baru kemarin dapat medali perak. Kalau kenal gitu-gitu aja sih, nggak juga terlalu kenal karena kan nggak pernah ketemu kan kita kan beda cabur juga kan, Iya. bekas Asian Games juga, tapi kan ya nggak pernah ketemu kan, jadi cuma itu aja. Ini ada lagi yang nanya, hari apa aja Kakak Eko sparring? Wah, ini soal latihan nih. Rutinitas latihannya kayaknya nih, kayak apa sih? Kalau satu hari tuh ngapain aja gitu? Sparringnya kapan? Latihan conditioningnya kapan? Gimana gimana? Kalau sparring seminggu cuma 2 kali, tapi kan kita agak keras kalau sparring kan. Kalau seperti BJJ wrestling itu otomatis kita sparring terus. Setiap kan karena kita kan pagi lain, sore sore lain jadwalnya. Jadi sehari cuma 2 kali. Jadi kalau setiap latihan BJJ pasti sparring, latihan wrestling pasti sparring karena ada spesifik latihan gitu loh. Jadi tidak hanya striking, tidak kaku lah latihannya. Jadi jadwalnya cukup bagus. Bagaimana permainan di MMA, bagaimana di ground. Jadi tidak kaku gitu latihan kita di sini. Ya. Ini ada lagi nanya nih. Sebetulnya tadi sih udah dijawab nih. Kapan title fight nih? Kapan Eko akan dapat perebutan gelar juara? Mungkin kira-kira kali ancar-ancarnya. Kita kan saya juga nggak tahu ya posisinya saya di mana. Saya juga belum menghadapi yang kalau saya sudah masuk top 5 kemungkinan sudah dekat saya untuk merebut titel kan. Sekarang belum tahu posisi saya di mana dan musuh saya kan harus up lebih bagus gitu loh. Maksudnya Ya. bagus lebih di atas saya lah gitu. Kalau saya sudah bisa mengalahkan, saya sudah bisa masuk top 5. Tentunya kan itu lebih lebih bagus kan. Jadi saya bisa bersaing di atas gitu. Kayaknya udah deh, kasihan Eko mau istirahat kayaknya. Di sana udah 8:30 ya, Eko ya. Bilang. Lagi pula kan Oke. di sini. Nah, susah jadi mau kemana-mana juga susah gitu loh. Makan di luar kan nggak boleh juga sekarang. Iya, nggak boleh. Iya. Singapura kan Oh, ini seperti ada nih. Satu lagi terakhir mungkin nih. Atlet yang paling berbahaya di divisinya Eko siapa nih di flyweight?
yang paling Yang berbahaya. paling berbahaya. Yang megang cabut Siapa? dulu. Iya. Oh. Iya. Apanya Nah. permainan ya. Kita tidak tahu walaupun musuh itu bagus, kena pas telak ya kita KO juga kan. Jadi tidak tahu kalau kita di dalam ring. Sebagus apapun kita kalau kena pukulan telak ya KO juga. Tahu juga, iya, benar-benar. Oke, Eko, terima kasih banyak waktunya udah wawancara dengan Bola Sport dan ketemu dengan Bola Sporter. Kita semua pasti akan mendoakan semoga Eko mendapatkan hasil terbaik, kemudian semuanya lancar-lancar di tengah pandemi ini dan bisa nanti memberikan kemenangan buat buat Indonesia di One Championship Battleground 2. Amin, terima Mungkin kasih ya. Eko, Eko ada pesan buat Bola Sporter dan masyarakat di sini, penggemarnya Eko. Ya, untuk semua penggemar bola sport dan seluruh teman-teman yang ada di Indonesia, tetap semangat. Walaupun wabah COVID-19 saya lihat di berita lagi menggila nih ya. Saya mudah-mudahan wabah COVID-19 cepat berakhir. Kita pasti bisa berjuang sama-sama. Tentunya kita patuhi protokol kesehatan, jauhi keramaian. Saya hanya bisa berdoa dari sini. Semoga Indonesia bisa kuat untuk menghadapi pandemi ini. Iya. Terima kasih sekali lagi Eko. Semoga sukses nanti di pertarungannya. Memberikan yang terbaik buat Indonesia. Selamat berjuang. Terima kasih, Sampai Mas. ketemu lagi Eko. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.